Kita mau keliling Jepang. Biarpun miniaturnya. Kita dari atas sana tuh. Tadi kan kita ke Gantolonya. Ini kita udah yang di bawah, tinggal di India sama di Jepang. Berapa negara tadi ya? Nggak tahu, kita nggak ngitung. Pokoknya tadi nemu Korea, Thailand, itu ke atas Mahal, Turki mungkin. Terus ada India, Jepang, 6 negara ya, kayaknya 7 deh. Satunya kayaknya Indonesia. Atau Rusia, kayaknya Rusia ada deh nanti, ketemu Putin. Kita pantau, apakah sudah kosong? Wow, tentu tidak, masih ada orang foto-foto pakai HP. Jadi masih di sana tuh, cuma ada di India. Cuma ada orang jualan-jualan. Kayaknya kita nggak nyewa deh, jadi nggak usah. Tuh, di dalam tuh persewaannya. Wow, ada kaca. Wow, ada sarukan. Mana sarukan? Nih, ini dia. Udah mana? Kenapa kerobongan sekarang? Nah, kita coba langsung ke Jepang. Bentar, uh-huh. Ini ke taman-taman bunga sih, kalau ke kiri. Kita langsung ke Jepang aja. Kita langsung ke Jepang aja. Itu taman bunga paling sama jajanan. Ini cuma bunga. Kita mau menghemat tenaga. Ayo langsung ke Jepang aja deh. Kita mau foto kayak, nendur kayak. Ada kursi sama payung tuh loh. Kita mati cepatan ke sini. Ntar dulu, tunggu ayah dulu di sana ya. Ini berbayar ya Sri? Gak bisa Sri? Ini per foto Sri? Iya, kita ke Jepang. Jepangnya mana? Iya, kita ke Jepang langsung aja. Koleksi seorang. Di sana tempat makan. Iya, makanya paling kuliner-kuliner sama ini. Pot bunga. Apa? Ke kiri coba. Japan Pavilion. Oh, Afrika, kita belum ke Afrika sih. Tuh, Afrika, Maroko. Kayaknya ke Jepang dulu deh. Iya. Apa yang dijual sampai antri? Ini ada antri apa ngeliatin doang? Duh, japres banget ini kalau kayak gini. Ini udah pernah. Ya udah sering lah. Iya. Di Sakura Hills kita udah pernah foto-foto pakai kimono. Juga. Iya. Pakai kimono sambil foto di sini kan udah sering. Jadi kita explore lebih dalam. Kali aja banyak yang unik. Itu bener, backgroundnya itu bener. Iya, cuma kecil kan. Tuh, kasih makan ikan. Tuh rumah kimono ya, souvenir, supermarket. Vespa tuh itu, apa namanya, terapi ikan. Oh, ini malah seru kalau foto sih. Kita mau keliling Jepang. Biarpun miniaturnya. Yang bagus sama cuma di sini kayaknya. Iya. Ini karakter ikan. Oh, di dalam kasih makan. Ini kayak itu ya, yang gimana?
yang di batu apa? Batu pelang apa? Pengantin. Apa namanya? Iya, batu nganten. Iya. Itu di belakang rumahku gratis itu, ada kolam di masjid. Enggak pernah shopping. Tak jegal ini. Bagus kayaknya, di sini. Coba. Nah, selesai foto-foto di jembatan Jepang, kita mau enggak tahu tuh habis itu apa. Video ya. Apa? Nah, apa? Tempat makan sih. Kita berarti langsung ambil kanan kayaknya. Ini kiri tuh apa lagi tuh? Tutup. Hmm? Oh, yang tadi tuh. Itu di jalan ke atas. Maruko apa tadi? Itu Maruko Chan aja. Udah ngapain aku maju, kamu ngapain mundur lagi? Ini Sri yang nangkep-nangkep ikan, Sri? Mau coba gak, Sri? Iya kan? Ini tuh ada gambar-gambar ikan apa? Ini loh. Oh, ngasih makan ikan. Coba makan ikan tuh. Apa nih? Ini lo bawain lo sini. Lumbung. Tempat buat istirahat. Oh. Mau kamu? Enggak. Enggak bakal kepake juga sih. Iya toh? Benar enggak? Desrek. Trial sih kita. Tadi kita muter ke Jepang, ternyata malah puter balik kita ke atas, terus balik ke India. Nah, kita ke Afrika, ke Maroko, dan naik gandole, terus pulang. Cari itu sih, oleh-oleh di sini ada yang jual nggak? I don't know. Halo, sebelah sini, Tri. Kenapa ada es krim, Tri? Kenapa kamu beli kunyit asam, Tri? Penyet asam dan tetubruk Turkish coffee. Sate karnel. Ya memang Afrika tuh wisatanya harus di food court yang gini, Tri. Karena Afrika masa kurang makanan, Tri. Masa? Iyalah. Nah itu lo belok kanan sana lo. Ding. Mana? Oh iya. Saya kira gara-gara Afrika kekurangan makanan jadi tempat Afrika tuh jadi food court, Tri. Welcome to the Africa. Ikan ini mana? Nah itu belum jadi. Shop Africa. North Africa. Lemes Afrika. Kenapa kok lemas sih? Nah kita udah selesai nih keliling-keliling dari jam berapa ya tadi ya? Gak tau deh, nyampe sini. Jam 11-an mungkin? Ini jam berapa? Sekarang jam 12 lebih seperempat. Hah? Seriusan? Sejam doang lah. Sejam dari jalan, iya. Masa lama deh. Soalnya ya kalau menurutku sih aku sering lihat kayak gini ya jadinya kayak yaudah kayak gitu. Kita udah sih. Skip lewat, udah pernah lewat, udah pernah paling lewat. Paling tadi aku foto di India yang belum pernah, terus di mana ya? Turki tadi atau apa ya? Istanbul? Itulah ya yang spot, mahal, kan? Spot-spot yang aku belum pernah itu aja sih yang aku foto ya. Ini juga recommended banget sih dengan harga 50.000 ya, bisa iya, seharian. Bisa seharian. Jadi, ya minim-minim kalau kau pengen menikmati ya bisa 3 jam lah. Dengan 50.000 kan wisata, banyak spot foto juga. Iya. Kalau kalian butuh foto-foto buat di Snapgram buat satu bulan kayak cukup deh itu dengan 50.000. Ini aku udahan ya soalnya kakiku udah lecet juga. Ya udah gitu ya, sampai ketemu di perjalanan kita selanjutnya ya. See you.